Yo, halo guys, kembali lagi dengan Fubukipyo di sini. Dan di video kali ini kita akan bermain The Legend. Anjay, ini adalah killer favorit gua guys, panjang masa guys. Ini banyak banget yang request ya, Bang Legend lagi dong Bang, gua baru beli Legend, gua mau belajar gini. Yaudahlah, gua turutin guys, gua bikin video The Legend lagi guys. Tapi ini di sini mapnya cukup gede ya, kita lihat ya apakah kita bisa guys di sini guys pakai The Legend. Agak kesusahan sih di sini, susahnya itu apa? Susah chain hit doang gitu. Nah ini dia, ini dia korban pertama kita guys. Let's go, kita kejar dulu. Di sini susah chain hit, kenapa? Kalau survivornya scatter itu susah banget cok, sumpah. Oke, kena sekali. Duh kan detak jantungnya itu loh, detak jantungnya itu nggak ada cok. Detak jantungnya ada tapi jauh barusan anjir. Kocak. Ya elah. Susah di sini chain hit susah. Oke, dia loncat nggak? Oke, loncat. Nice. Aduh, kenapa gua lihat situ ya? Geblek. Nah, kan. Ininya di sini padahal paletnya. Geblek gua, guys. Oke, dia balik. Aduh, sayang banget. Enggak apa-apa. Gua kalau di tempat lurus juga enggak yakin sih, kayaknya dia ada dead heart juga sih. Kayaknya. Soalnya dead heart ini aduh, meta banget cok di sini sumpah. Gua sehari-hari main dead heart terus gitu. Kalau di PC udah jarang, guys, yang dead heart, guys. Udah banyak yang lebih worth gitu. Nah ini dia. Mau kemana mbak? Hey. Kena tuh. Gak nyala sama sekali. Gak nyala sama sekali guys. Oh my god. Ini gak ada, ini gimana? Detak jantungnya gak jalan cok. Anjir. Oke lah, gak apa-apa. Kita pasti bisa guys. Semangat. Kita pasti bisa. Oops, oke, kena. Let's go. Dikira ada palet ya di sini sama dia. Dikira dia aman, ternyata tidak ya kan? Oke, udah satu generator yang kelar. Ya. Gua di sini bawa BBQ and chili. Setelah kita hang seperti ini, guys. Aura survivor yang jaraknya lebih dari 40 meter bakal kelihatan tuh, kan kelihatan. Terus kita bisa nge-stack bonus blood point itu sampai 4. Jadinya blood point-nya makin banyak, guys. Oke, kita kejar dulu Pak Tua maling pangsit. Kena sekali, oke. Nah, di sini gua pakai enduring, guys. Enduring itu kalau kita di palet stun kayak barusan ya kan, di drop paletnya. Kita stunnya cuman bentar doang, guys. Yang ungu ini cuman ke stun 50%, guys. Jadinya lebih cepat gitu. Langsung bangkit lagi, guys. Cepet banget. Mantep kan? Oh, ini ada orang. Bapak, mau kemana Bapak? Ini BTW ada yang bawa kunci ya. Ada yang bawa kunci tadi. Salah satu dari Pak Tua maling pangsit ini ada yang mbak kunci. Oh, yang ini mbak medkit ya. Oke. Berarti yang Pak Tua yang ini mbak medkit. Mana dia? Oke, dia ke situ. Pak Tua yang ini mbak medkit guys. Yang pokoknya yang pakai baju darah mbak medkit ya. Yang satunya yang bawa ini berarti. Oke. Destroy dulu lah. Kelamaan anjir. Gak di destroy malah looping di sini terus ya guys. Aduh, pintunya geblek banget gua anjir. Pintunya kenapa nggak gua beri kocak? Tar. Nunggu dia loncat. Loncat gak sih? Nice, dia loncat. Let's go. Sesuai dugaan gua, guys. Kejar dulu. Bisa nggak sih? Ah, nggak bisa, cok. Ini aduh, pintunya geblek banget ini. Nggak gua destroy gitu loh tadi awal lewat sini padahal. Lupa gua, guys. Padahal wajib banget itu di destroy pintu itu. Nggak bisa kalau nggak di destroy cok. Dia loncat gak? Nice, let's go. Oke, langsung kita hook saja. Kita hook saja. Cepet. Di sini gua ada pop boss whistle ya. Jadinya setelah kita hook survivor seperti ini ya kan, kita bisa tendang generator dan generatornya bakal ngurang 25% guys progresnya. Ini kita langsung ke generator yang ini aja. Oh my god, please. Bisa. Halo mbak. Mbak kantoran. Mau kemana anda? Nah ini. Kena, let's go. Kena. Chain hit. Aduh. Duh. Sayang banget gak kena guys. Sayang banget gak kena. Gua di sini pakai The Legend Pin ya. Kalau kita chain hit ya, orang yang kena chain itu tuh bakal kena status broken guys. Jadi dia nggak bisa ngeheal gitu. Tuh contohnya mbak-mbak ini, dia nggak bisa ngeheal cok. Tar. Yah, gua kira dia mau looping di sini cok. Nah ini. Gua kira dia mau looping guys. Loncat gak sih?
Loncat. Nice, loncat. Nah, itu ada yang kenok, guys. Ada yang kenok, ada yang kenok, ada yang kenok. Ada yang kenok, ada yang kenok. Ini tinggal 2 generator, coy. Cepet banget. Apaan coba? Ya, dead heart. Enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Santuy, 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 santuy. Aduh, enggak kena, coy. Di 360, guys. Nice, oke, okay, kena, kena. Aduh, itu dibangkitin, coy. Yang itu dibangkitin, guys. Tuh kan, aduh, sayang banget, sumpah dibangkitin. Tar, 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 tar. Ini langsung dihook saja, guys. Soalnya gua tahu. Ini mereka kayaknya mabar, guys. Koordinasinya bagus banget mereka. Kayaknya mabar nih. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Terus di sini gua juga pakai device Smiley Pin ya. Jadinya kalau kita chain hit, orang yang kena chain hit itu bakal kena 100 manglet, guys. Jadi ngehealnya 25% lebih lama. Oke, kena sekali. Detak jantung di mana? Di atas kayaknya, guys. Ini ngalang-alangin aja sih, Pak. Tuh ngalang-alangin lo, sumpah lo. Oke, kena, 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 kena. Udah gak ada detak jantung, kita lepas aja, guys. Kita lepas aja. Pusu whistle value dulu, guys. Nice, value. Value, value. Seru banget, cok, sumpah gameplay kali ini nih. Sumpah seru banget. Oke, nice, kena sekali. Let's go. Ini Mbak-mbak mau kemana, Mbak-mbak? Mbak-mbak kantoran, mau kemana, Mbak? Mohon maaf nih. Kan. Kena gak sih? Kena gak sih? Nice, kena. Let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go. Kita hang dulu, guys. Pak tuanya, guys. Kita hang dulu, kita hang dulu, kita hang dulu. Langsung kita hang saja. Di sini kita nggak camping, nggak tunnel ya. Ganti-ganti lah pokoknya. Nice. Nice, nice, nice. Aduh, apa bos whistle value, cok. Nggak value nih. Soalnya lagi kejar-kejaran gini, guys. Nggak value nih pasti, sumpah. Apa bos whistle gue. Generatornya jauh-jauh, cok. Kayak gimana, coba. Aduh, dia dibangkitin ya. Mbak-mbak kantorannya. Ya elah, mbak-mbak kantorannya udah dibangkitin, guys. Dan pop kita nggak value sama sekali nih. Udah berapa kali nih kita hook, cok. Generatornya jauh-jauh, guys. Kalau gua lepas, mereka ngeheal gitu. Susah juga. Oke, di situ ada orang. Kalau gua lebih value-in pop gua whistle, mereka ngeheal duluan, cok. Cepet ngehealnya. Nice, kena lagi. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Pak tua maling pangsit. Mau kemana, mbak kantor? Mbak-mbak kantor mau kemana? Hey, hey. Aduh, gak kena. Mbak, mau kemana, mbak? Oke, okay, kena sekali, kena sekali, kena sekali, kena sekali, kena sekali. Let's go, let's go, let's go, let's go. Aduh. Aduh, bisa gak sih? Ya, ya, borot. Malah pak tua yang itu dong, kocak. Nah, ini, mbak, 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 mbak. Ini kayak, ini anjir, kayak outfitnya kayak istrinya ini, guys. Michael anjir, di GTA 5. Sumpah dah, lihat dah. Aduh, dead heart. Aduh, mantep banget nih orang anjir. Temennya. Aduh, ini kok bisa gitu, cepet banget, cok. Gokil, 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 gokil. GG, 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 GG. GG, good game lah untuk mbak ini. Keren, keren, keren mainnya. Nice, 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 nice. Aduh, ini generous ya. Ini generous gak sih? Oh, mereka ngeheal, mereka ngeheal, mereka ngeheal. Oke, yang itu generatornya jalan, guys, ya. Kena gak sih? Nice, kena, let's go. Let's go, let's go, let's go. Mbak-mbak yang ini gua tinggal mulu, cok. Heal mulu yang ini, guys. Ini kita deket generator ya, kebetulan ya. Kita pop busu whistle value bisa nih. Gua di sini juga pakai ini ya, discordance, guys, ya. Kalau ada 2 orang atau lebih yang memperbaiki satu generator, generatornya bakal nyala warna kuning, guys. Jadinya itu buat nyari-nyari musuh aja gitu. Aduh, begonya gua. Barusan gua gak lihat, guys, BBQ and chili gua, guys. Nah, ini dia. Ketemu langsung. Oke, 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 oke. Kita kejar dulu, guys. Kita kejar dulu, kejar dulu. Nah, enduring gua value. Akhirnya value. Mereka respect the palette banget, guys. Soalnya, guys, sumpah. Respect banget sama palette-nya. Nice, oke. Okay, let's go, let's go, let's go, let's go. Kita langsung taruh hook di mana nih? Enaknya nih. Ah, itu dia. Di depan situ. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Langsung, 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 langsung. Soalnya nggak terlalu ngaruh, guys, ya. Kalau yang di sini, guys, kalau sampai hilang hook-nya. Mereka udah full heal semua, cok. Oh my god. Oke, di sana. Kita kesini dulu, guys. Pop busu whistle value dulu, guys. Penting banget soalnya. Mbak-mbak kantoran, cok. Selalu loh dia loh. Oke, nice. Kena, 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 kena. Aduh, udah kejauhan ya. Begitu gua ngejar mbak-mbak kantornya, dia langsung ini, guys. Langsung balik arah untuk nyelamatin temennya gitu tuh kan. 3 orang situ semua tuh. Langsung balik arah, cok. Yang apa namanya, yang generas tadi. Tuh kan. 3 orang sini semua. Ini nih yang mbak kunci nih. Ah, kau. Dia yang mbak kunci, guys. Berapa palet? Nice. Destroy dulu.
Ini Pak Tua yang pokoknya Pak Tua yang bukan darah-darah ya. Pak Tua Maning Pangsit yang bukan pakai baju darah. Dia yang bawa kunci, Cok. Oke, dia keluar. Nah, enak kan kalau pintunya udah dibuka? Ayo lo kena. Kaget gak lu, ah? Pintunya ini krusial banget, guys. Saran gue ya kalau kalian main di sini, pintunya yang posisinya kayak gini langsung ngancurin aja gitu. Maksudnya jendelanya yang posisinya kayak gini. Jendelanya kan di samping pintu tuh, yang barusan tuh. Itu bagus banget kalau kalian break the door gitu. Tapi kalau biasanya jendelanya yang di samping, biasanya pintunya yang di belakang. Biasanya kayak gitu. Itu pokoknya hancurin aja, guys, pintunya, guys. Oke, ini di generas ya kayaknya ya. Discord dan gua nyala. Kita langsung gaskan saja, guys. Langsung gaskan saja. Ah, ngapain Pak Tua? Ngapain, Cok? Sumpah lo. Kocak. Kejar dulu. Ah, enggak nyampe nih, guys. Enggak nyampe nih. Oh, kan. Udah di depan mata, Cok. Enggak nyampe, sumpah. Kesel banget. Kejar dulu, guys. Dari tadi enggak ada yang looping-looping di kill resek ya? Oke, kena. Akhirnya ada yang looping-looping di sini, guys. Dari tadi enggak ada yang looping-looping di sini, guys. Aman banget dari tadi. Keluar enggak sih? Enggak, dia look. Oh, dia keluar lewat sini, Cok. Ah, kena. Itulah gunanya moonwalk, guys. Ada yang tanya kan, "Bang, moonwalk itu untuk apa sih, Bang?" Moonwalk itu sebenarnya ini, guys. Ini hoki-hokian ya. Moonwalk itu bisa memperpendek jarak antara kalian dan survivor yang kalian kejar. Soalnya kenapa? Gua sendiri kalau jadi survivor di moonwalk, kadang kan gua itu responnya jadi lemot gitu. Respon gua jadi lemot soalnya kenapa? Pas killernya moonwalk. Oke, di situ ya. Di situ satu. Oke, di ujung, guys. Tinggal satu generatornya. Bahaya banget nih. Pas gua jadi survivor terus gua di moonwalk, kan kita nggak bisa ngelihat ini, guys, cahaya merah dari killernya gitu, lampu merahnya. Nah, itu gua kira killernya masih di dalam gitu, padahal udah di samping gua karena dia moonwalk, gua jadi nggak tahu gitu. Itu, Cok, yang sering gua, yang bikin gua itu telat respon gitu biasanya. Kalau di moonwalk. Bentar. Kok nggak ada orang, Cok? Gua kira di sini loh orangnya. Aduh. Kemana nih? Pokoknya yang udah bawa apa kunci udah aman lah ya, udah ngilang yang mbak kunci. Terus tadi mbak-mbak yang ini juga udah, ini dua-duanya udah dead hook semua ini kayaknya, guys. Udah dead hook semua ini kayaknya. Atau belum ya, atau mbak-mbaknya masih sekali hook ya? Lupa gua. Kita cari-cari dulu. Ini pasti sekitar sini, Cok. No, kan bener kan? Bener kan? Generatornya nyala tapi kok langsung hilang? Gak mungkin, Cok. Oke, nice. Dia gak drop pallet. Nice, dia akhirnya ke sini, guys. Nice. Gua harin ke sini, guys, memang, guys. Soalnya gua takutnya generator yang di sini yang di generas itu. Terus kalau di generas di sekitar sini habis gua hook ya kan, BBQ engine gua aktif, gua bisa langsung kejar yang lain gitu. Lumayan kan? Nice, kena. Let's go. Cukup ini, guys, ya. Menantang ya gameplay kali ini ya. Seru banget, Cok, sumpah. Survivornya GGGG mainnya, sumpah. Gua acungin jempol untuk survivor yang main sama gua di video kali ini, Cok. Mantep. Koordinasinya mantep mereka. Nice. Aduh, langsung ninggo. Nah, itu dia di ujung. Aduh, semoga aja gak kena heads, Cok. Semoga headsnya gak di situ. Semoga aja headsnya gak di situ, guys. Oh my god. Semoga aja. Ya, headset di sini. Oke lah. Gak apa-apa. Good game. Oke, guys, kita udah masuk ke match yang kedua. Dan kenapa mapnya di sini lagi, Cok? Hadeh. Sumpah dah. Aduh. Oke, di sini Discord gue langsung nyala ya. Gue di sini sebenarnya gue pengen main di hard locket, anjir. Tapi ini ranked, gue jadinya pakai ini, guys, penambah blood point, anjir, supaya poinnya nambah banyak. Oke, kena, let's go. Kena sekali. Oke, di sini udah ini. Aduh, voltingnya. Di, voltingnya dua kali, apaan coba kayak gitu. Voltingnya dua kali, guys. Ya, ngabisin energi aja, Cok. Aduh, sayang banget. Gak apa-apa. Kita kejar dulu, guys. Yang ini. Kesini gak sih? Oke, dia kesini. Larinya cepet ya? Iya, ya. Udah, mbak, jangan lari-lari, mbak. Ya, dia ini dong, destroy dulu lah, gak apa-apa lah. Oh my god. Kita kejar dulu, guys.
Oke, generatornya yang di sini, yang di trigen, kita bisa trigen kanan, bisa trigen kiri, guys. Nampaknya, guys. Kita lihat udah bisa gitu sih. Oke, itu kena wounded, dia enggak mending, cok. Dia enggak mending, kocak, 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 kocak. Ayo kita hajar dulu, guys. Dia enggak mending, jadinya kenok, guys. Mana nih, mana nih, mana? Mau ke mana, Pak? Oke, nice. Nice. Su, kena broken enggak lu, ha? Kena broken enggak lu? Nah, ini mau ngapain, Mbak? Hey. Oke lah, kita hang dulu lah, kita hang dulu lah, kita hang dulu lah. Enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kita hang dulu, kita hang dulu. Oke. Okay. Soalnya tiga orang udah wounded ya. Ini BTW build-nya ini guys ya, bisa kalian tiru build-nya ini menurut gua. Build yang menurut gua itu paling oke lah ya, yang bisa bikin gua nyaman gitu pas main. Sebenarnya apa namanya enduring-nya ini kalian ganti pakai Thanatophobia yang warna ungu itu juga bagus, guys. Atau kalian mau ini apa namanya pakai build anti heal juga bisa. Pakai build anti heal tuh enak juga gitu. Hey, mau kemana, Mbak? Gak kena. Gak kena dong, kocak, kocak. Bisa-bisanya gak kena, guys. What? Oh my god, itu Discord-nya gua udah nyala. Discord-nya gua udah nyala. Berarti di sini ada dua orang nih. Mau kemana, woi? Woi. Oke, nice. Nice, 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 nice. Enduring sangat membantu. Nah, ini dia. Ah, kena. Let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Destroy dulu. Nice. Pick up. Gokil, 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 gokil. Ini next konten kalian maunya apa nih, guys? Main DBD Mobile NetEase atau DBD Mobile Global atau DBD PC atau apa nih? Kalian maunya apa nih? Gua turutin semua, guys, keinginan kalian, guys. Pasti gua turutin, cok. Sumpah. Gua di sini bikin kalian seneng doang udah. Gua ngonten bikin kalian seneng doang. Nah, ini dia, ini dia, ini dia. Ah, oke, nice. Kena sekali, kena sekali, kena sekali. Kita kejar dulu, guys. Fengmin skin terong, guys. Skinnya skin terong, anjing, sumpah. Kocak, kocak. Mbak, mau kemana, Mbak? Udah, Mbak. Daripada aku jadiin terong balado nih. Ya kan? Hah? Kena nih, kena nih, kena nih. Nice, kena. Let's go. Nice, 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 nice. Pick up ya. Oh my god. Ini sebenarnya gua ini ya The Legend itu kayaknya gua setiap bulan itu selalu ada video The Legend, guys ya. Bisa sekali, bisa dua kali gitu. Soalnya gua memang suka The Legend. Oh, itu udah ada orang situ, situ. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Kita lihat ya. Gua memang seneng main The Legend gitu. Cuman ya kalian takutnya bosen gitu kan nonton The Legend terus. Tapi ternyata tidak, cok. Gua upload The Legend ya, besoknya itu langsung ada yang request lagi, cok. Bang The Legend lagi, Bang. Bang The Legend lagi. Wah, memang kalian ini demen kayaknya lihat gua main The Legend, anjir. Oke, okay, nice. Dia drop paletnya ketelatan, guys. Biasanya orang pre-drop, ini telat. Anjir, anjir, anjir. Oke, lagi, oke. Langsung kita hang saja. Kita tendang generatornya, guys, habis ini, guys. Kita cari dulu generator yang sekiranya mau kita lindungin gitu, guys. Kalian harus berhasil 3 gens gitu. Soalnya penting banget, guys, 3 gens di ini. Nah, kan bener kan? Di sini nih. Nah, kita tendang dulu, guys. Soalnya di sini mau gua 3 gens ya, 3 generator. Nice. Mana dia? Langsung hilang loh. Lah. Lah, ah, ini dia. Pak tua maling pangsit, mau kemana, Pak? Mohon maaf nih, ya kan? Jalan lurus nih. Nice, kena sekali, kena sekali, kena sekali. Eh, mana, cok? Eh, mana tendang lindungnya, weh? Oh, itu di situ. Dia kayaknya mau generas ini, guys. Generator yang ini tuh. Tapi ketahuan sama gua, cok. Langsung lari dia. Mana, 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 mana. Kayaknya si Pak Tua tadi belum di-hang sama sekali ya, Pak Tua ya. Lah, ini dia. Ah, skin terong, guys. Dia gak tahu kalau gua datang apa ya. Kejar dulu, guys. Kejar dulu, kejar dulu, kejar dulu. Mbak, udah, Mbak. Skin terong, udah. Gak usah kabur-kaburan, Mbak. Udah sini aja, anteng-anteng. Nice, kena. Sumpah enak banget ada gyro, cok. Ada gyro ini mempermudah hidup, cok, sumpah. Di DBD NetEase itu enaknya gitu kan, ada gyro. Gua main di PC aja, menurut gua kontrolnya lah, aku lebih seneng pakai gyro, guys. Lebih seneng pakai gyro, lebih enak menurut gua. Nah, ini dia. Ngapain coba kayak gini, cok, cok. Aduh, udah Pak Tua, Pak Toyo. Udah lah, kita biarin aja, guys. Kita pop gua whistle value dulu, guys, habis ini, guys. Nice, oke. Okay. Gak kena, anjir. Gua kira kena dong. Nice, oke. Okay.
Kita biarin aja guys, pak tuannya tadi guys. Oke, nice. Di pak tuannya nggak diselamatin loh. Dia lebih milih menyelamatkan Fengmin skin terong guys. Ya udahlah, nggak apa-apa. Oke, langsung kita pick up saja. Kita taruh di basement aja guys, ini guys. Kita taruh di basement aja. Ini seinget gua belum dihook sih ini pak tuan anjir. Dari tadi wounded doang dia guys. Nice. Oh, udah cok. Udah dihook dua, udah dihook sekali dia guys. Tar. Pokoknya so whistle value guys. Value dulu ya kan. Nice. Udah bang, enggak usah kabur-kabur bang. Udah sini aja sama gua. Sini. Aduh, susah banget sih sumpah. Oh, dia bawa kunci anjir. Bawa kunci dia guys. Wah, enggak bisa. Kita kejar dulu guys, bawa kunci dia guys. Tuh. Untung aja gua kelihatan, cok. Gua tadi mau ganti target loh. Untung aja. Oke. Aman. Oke, kita langsung saja guys. Nice. Oh my god. Untung aja gua lihat, cok. Kalau gua gak lihat gimana tuh tadi? Bawa kunci dia ternyata, kayaknya dia dapat dari chest ya. Tapi nggak tahu ya, itu antara broken key atau kunci ungu, gua nggak tahu guys. Saya takut aja gitu kok. Kalau dia nggak segera disikat kunci, cok. Sumpah. Gua di sini nggak bawa Franklin soalnya. Agak susah nanti kalau coba kunci, cok. Bahaya banget itu. Mana nih? Nah, ini yang mau gua trigger sekitar sini. Oke, Discord gua nyala di situ, guys. Kita kejar dulu, guys. Permisi, mau kemana adik-adik? Permisi. Oke, kena, let's go, kena sekali. Ah, ini di dalam sini ada nih. Permisong. Aduh, ini gak nyampe nih. BTW kayaknya si Claudette-nya juga ini guys ya. Kayaknya belum gua hook sama sekali deh Claudette-nya, lupa. Gua hit doang guys, tapi gua tinggal. Oke, nice. Akhirnya cut palette-nya akhirnya di drop guys. Ini yang gua tunggu-tunggu, cok. Moonwalk dulu. Moonwalk tipis-tipis dulu guys. Keluar kah? Oh, gak jadi keluar, cok. Gak jadi keluar guys ya guys. Oke, akhirnya dia keluar. Bisa gak sih Pak Tua Maling Pangsit meresahkan anjir. Dah. Dikira gua muter. Gua tungguin guys barusan guys. Akhirnya lewat-lewat sendiri. Aduh, kocak. Sumpah kocak banget, cok. Gila. Gua tungguin, guys. Akhirnya lewat-lewat sendiri dia di depan gua, guys. Kocak. Oke, kita aim dulu. Nice. Di situ tadi ada orang ya. Di ujung itu, guys. Di sini ya. Tuh kan, ada scratch mark-nya, guys. Pop dulu. Ini yang Fengmin skin terong juga belum ketemu, guys. Gua dari tadi. Pada kemana ya? Nah, ini dia. Siapa nih? Nah, Claudette Morel, guys. Kena sekali. Oke. Gak apa-apa. Sumpah, enduringnya bermanfaat banget, cok. Sumpah. Di drop palet bentar doang, guys. Mau kemana, mbak? Hei. Mbak, permisi nih. Mohon maaf. Mau kemana nih, mbak? Drop palet. Nice. Destroy dulu. Kejar dulu, guys. Mereka kayaknya udah kehilangan semangat ya. Tapi dia masih berusaha untuk looping loh ini. Mbak Claudette-nya ini. Gak pasrah, cok. Sumpah, gua acungin jempol, guys. Untuk player-player yang seperti ini, gamenya jadi semakin seru gitu. Dead Heart kah? Nice, Dead Heart. Kejar dulu, guys. Ah, kena. Kita tinggal dulu. Kita langsung ke sana aja, guys. Soalnya ada generator yang di situ kelar, berarti ya sekitar sini aja guys. Skin terongnya guys, Fengmin skin terong. Tadi kayaknya gua lihat dia selebat ke sini guys. Nah, ini dia. Ah, kena sekali, langsung kita lepas guys.
Tadi gua sekelebat doang kelihatan dia lewat, seret gitu. Langsung kena nih pasti anjir. Kita kejar aja nih. Mau kemana, Mbak? Bocahnya gak noleh, cok. Bocahnya gak noleh, bocahnya gak noleh. Siap, 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 siap. Gua nungguin Dead Heart anjir. Gak ada Dead Heart ya, guys. Gua nungguin Dead Heart. Dia gak Dead Heart anjir. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Kita lihat Baby Queen Chili aktif. Oke, okay, nice di situ dia. Langsung kita samper aja, guys. Langsung kita samper saja, guys. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Sumpah seru banget sih video The Legend kali ini, seru banget, guys. Survivornya GGGG, gameplaynya seru ya kan. Mereka nggak pantang ini, guys, pantang menyerah dia. Survivornya nggak cepet lah mereka menyerahnya gitu. Jadinya mantep ada perlawanan dan ya seru aja gitu. Gua main kalau kayak gini, cok. Asli seru banget. Gua seneng nih mainnya kayak gini nih. Kan? Oke. Oke, guys, jadi segitu aja, guys, video dari gua kali ini. Kalau kalian suka, klik like, komen, dan subscribe ya kan. See you guys in the next video. Bye 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 bye.